Duli Yang Amat Mulia Meja Jeneral Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim TMJ memberikan reaksi terhadap perlawanan melibatkan Levski Sofia dan JDT di Dubai. Menurut TMJ, pasukan lawan beberapa kali melakukan kesalahan kotor namun dibiarkan pengadil perlawanan dari Serbia sekaligus menjadikan perlawanan semakin tegang dan kasar. Dalam perlawanan persahabatan tersebut, JDT mendahului perlawanan dengan satu jaringan namun perlawanan dihentikan pada minit ke-54 selepas pemain Levski membuat keputusan untuk keluar dari padang. Pasukan lawan terjah tiada kad kuning, JDT diri jadi benteng beberapa meter pun kena kad kuning, bagi saya pengadil Serbia gagal mengawal perlawanan. Nombor 30 ludah di muka Lindro dan tendang Lindro tiada kad, daripada situ mulanya perlawanan jadi lebih agresif dan tertekan. Mungkin mereka tak boleh terima kelab kecil dari Asia mendahului 1-0 lawan kelab Eropah, komen TMJ di Instagram JDT. Berdasarkan tinjauan yang dilakukan di media sosial, rata-rata penyokong turut kecewa dengan sikap pemain Levski Sofia yang tidak mahu meneruskan perlawanan. JDT dijadualkan bakal bertemu Lokomotiv Moskow pada 2 Februari dan bakal berhadapan cabaran lebih getir bertemu juara Liga Rusia FC Zenit pada 6 Februari ini.